jumpa lagi dengan Ria di sini dari Jason Baby Shop. Nah, untuk vlog kali ini aku mau kasih tahu ke para mamsai, bunsai, kira-kira apa sih yang bakal aku review. Nah, di sini sudah ada produknya Medela. Nah, di sini tipe pompa ASI yang benar-benar best seller banget. Jadi, di sini aku nanti bakalan kasih tahu kelebihannya, kira-kira nih produk Medela ini tuh apa sih gitu kan ya. Terus tipenya apa aja sih? Nah, kenapa sih rekomend di rumah sakit? Nah, aduh. Jadi, aku bakalan review nih produknya Medela. Di sini sudah aku display 4 item jenis pompa ASI ya. Masing-masing ada tipenya, dan di sini aku sudah ada 4 tipe. 4 tipenya ini kira-kira apa aja sih? Nah, untuk produk pertama ini ada Medela Harmony ya. Medela Harmony ini tipe pompa ASI manual dari produknya Medela. Oke, dan di sini sudah ada mini elektrik. Ini tipe pompa ASI elektrik untuk single elektrik dari produknya Medela. Dan di sini sudah ada tipe swing Medelanya untuk pompa ASI elektrik single pump juga. Dan di sini sudah ada Medela Swing Maxi ya, dari produknya Medela juga. Nah, di sini sudah aku display ya 4-4-nya, dan di sini ntar bakalan aku review ya. Aku akan mengulas kira-kira kelebihannya Medela nih apa aja sih. Nah, dan aku mau kasih tahu juga untuk para mamsai dan bunsai nih ya. Kenapa sih pakai produknya Medela? Apa sih bagusnya? Nah, penasaran kan? Nah, di sini aku mau review sebentar aja ya. Untuk produknya Medela ini, bagusnya dia, Mam. Produknya ini bisa dibilang long lasting ya. Long lastingnya kenapa? Karena spare partnya itu gampang banget dicari. Nah, termasuk di Jason Baby Shop ini, service pointnya Medela. Jadi nih, kalau misalnya mamsai dan bunsainya ada salah satu spare partnya yang hilang, atau spare partnya yang rusak, atau mesti mau ganti corong dengan ukuran size lebih besar, nah, cari aja di Jason Baby Shop. Kita ready untuk spare part produknya Medela. Nah, untuk long lastingnya lagi, misalnya mamsai dan bunsai punya pompa ASI Medela, sudah tidak bergaransi untuk produk elektriknya, datang aja ke Jason Baby Shop. Di sini kita akan bantu untuk pompa ASI elektrik yang sudah tidak bergaransi di service pointnya Jason Baby Shop. Kita ada di Rikta Sefatmawati lantai 1 nomor 68 ya. Dan aku mau review produk Medela ya. Semuanya aku bakalan review, jadi jangan kemana-mana, ikutin terus video aku. Kembali lagi dengan Ria di sini dari Jason Baby Shop. Nah, ini sesi untuk pompa ASI tipe Medela Swing Maxinya. Nah, pasti mamsai dan bunsai juga udah tahu dong pumping ya Medela yang double pump. Nah, itu ada di tipenya Swing Maxi. Nah, di sini aku bakalan review. Aku juga bakalan kasih tahu ke kalian semua untuk para mamsai dan bunsai nih cara pemasangan yang benar juga, dan aku juga nanti bakalan nge-review sebentar untuk tipe Swing Maxinya. Jadi, ikutin terus video aku. Aku bakalan kasih tahu ke kalian semua. Oke? Nah, untuk step pertama, aku mau kasih tahu ke kalian semua dari satu packaging ini ya. Ini tipe Swing Maxi yang sudah aku display ya. Aku mau kasih tahu ke kalian semua one by one item-itemnya itu kira-kira apa aja sih. Nah, di sini sudah ada adaptor listriknya yang berwarna hitam ya. Terus di sini sudah ada mesin Swing Maxinya. Oke. Dan sini juga ada dua adaptor penyambung ya. Ini bisa dibilang juga untuk kedap udaranya di sini nih, di bagian sininya. Nah, ini dapat dua karena kan dia double pumping ya. Terus ada standing bottle 2 piece. Lalu di sini juga ada tube ya. Tubenya ini satu saluran, jadi dia untuk pemasangan ke mesinnya dan untuk pemasangan ke si double pumping-nya ini. Oke, okay, ya. Terus di sini ada corong. Oke, okay. Lalu di sini juga ada botol Medela ukuran 150 ml 2 piece. And then aku mau kasih tau juga untuk produk Swing Maxi ini sudah bisa memakai tank ya. Apa itu? Nah, di sini sudah ada adaptor penyambung atau kabel data untuk menyambungkan ke bagian
power bank. Nah, ini asik banget. Jadi mamnya tuh mam Sai dan Bun Sai nggak usah bingung-bingung lagi, karena di sini untuk medela swing bisa menggunakan listrik, bisa menggunakan batu baterai, dan bisa menggunakan power bank. Yeay. Dan di sini aku mau kasih tahu ke kalian semua juga, untuk medela swingnya, swing maxinya ini nih, dia tipe pompa AC elektrik, tapi yang double pumping. Jadi posisi perahnya itu untuk posisi payudara 1 dan payudara 2. Jadi dua-duanya dipompa nih, Mam. Nah, di sini untuk tahap pertama aku mau kasih tahu ke kalian semua. Jadi pertama-tama itu kita ambil si adaptor penyambung ya. Ini. Nah, di sini kedap udaranya itu di satu alat ini nih ya. Jadi ini gampang banget, tinggal masukkan corongnya saja seperti ini ya. Dan dia tuh nggak perlu valve atau nggak perlu membran, karena si kedap udaranya tuh ada di bagian mesinnya sini nih. Oke. Nah, di sini kita pasangkan botolnya seperti ini. Oke. Nah, di sini juga aku mau sama tahapnya itu, karena kan dia dua double pumping nih. Jadi pasang seperti ini. Oke. Lalu pasang botol seperti ini. Nah, kalau pada saat pumping di atas meja, jangan lupa pakai standing botolnya ya. Dan di sini aku mau ambil alat swing maxinya, lalu aku mau pasang tubenya. Nah, di sini ada satu. Di sini ada 3 tube ya. Jadi satu buat ke arah mesin dan dua ini buat ke arah si botolnya. Jadi cara pasangnya itu gampang banget. Jadi kalau untuk yang panjang itu arahkan ke bagian mesinnya, dan di sini ada dua lubang. Di sini lubang adaptor, oke. Dan di sini ada lubang untuk tubenya. Jadi untuk tube kita pasang seperti ini, oke. And then untuk si botolnya, nah karena dia tersambung dua seperti ini, jadi bisa sekaligus. Asiknya. Jadi kita pasangkan di botol bagian belakang seperti ini. Sudah terpasang, satu lagi juga sama. Kita pasangkan di bagian botolnya belakang seperti ini. Nah, sudah siap digunakan. Aku mau taruh di standingnya dulu biar dia tidak kemana-mana. Oke. Nah, di sini aku juga kasih tahu ke kalian semua, untuk para mamsa dan bunsa ini ya. Untuk swing max ini kan bisa menggunakan batu baterai. Nah, untuk bagian batu baterainya ini ada di mesinnya ini, dan caranya itu gampang banget. Tinggal buka bagian belakangnya seperti ini. Lalu pasangkan 4 buah batu baterai. Jadi di sini 2 buah, di sini 2 buah. Dan tipe batu baterainya ini A3 ya. Oh sorry, ini ternyata untuk pemasangan baterainya A3 sebanyak 3 piece. Jadi 3 kali 2 itu 6 piece ya. Jadi untuk pemasangan baterainya itu 6 piece. Jadi di sini 3 untuk tipe A3, dan sini 3 piece untuk tipe A3 juga. Asik deh, bisa pakai baterai juga, bisa pakai power bank juga. Nah, aku mau pasang dulu karena aku mau pemakaian si adaptor listriknya ya. Nah, di sini untuk medela swing maxi juga sama sih seperti medela swing juga, cuma bedanya dia double pumping. Kalau untuk swingnya tadi kan dia single pumping, dan di sini cara kerjanya pun sama. Hanya karena dia double pumping, jadi bisa pakai kiri kanan. Nah, di sini aku mau langsung pasang si adaptornya ke posisi sebelah sini. Nah, dan di sini juga dia untuk medela swing maxinya tuh ada dua tahap stimulasi. Jadi di sini ada tombol on off, dan sini ada tombol min plusnya juga. Jadi kalau misalnya nanti aku setel pertama nih, aku nyalakan dulu mesinnya. Nah, ini kalau untuk tahap awal ya, ini aku coba untuk di satu pumping dulu. Aku mau coba pakai yang si balon ini ya. Nah, ini dia agak sedikit slowly. Jadi kalau misalnya ini sistem, kalau bisa dibilang ini sistem tahap pertama, sistem stimulasi ya. Jadi dia tuh ritmenya seperti hisapan bayi, Mam. Jadi buat bener-bener nyaman dan bener-bener efisien buat maminya juga. Nah, di sini kalau misalnya agak sedikit kurang kencang, maminya bisa tambahin ke min. Ya,
kalau misalnya sudah menetes ASI-nya, jadi kalau misalnya secara otomatis nih, kalau sebelum 2 menit tahap stimulasi berakhir, terus maminya pengen ke stimulasi karena ASI-nya juga udah mulai menetes, jadi mau pindah ke sistem perah. Nah, mami tinggal pencet tombol let down yang bergambar ASI menetes ini. Oke. Nah, asik banget kan? Dan asiknya lagi, mami lihat deh. Di sini sudah karena dia double pumping, jadi dia dua-duanya kerja. Di sini mesinnya bekerja. Di sini juga mesinnya bekerja. Jadi aku mau coba untuk yang satunya lagi, aku mau ke pindah ke min dulu. Oke. Aku mau pindah ke tipe yang satu lagi nih, botol yang satu lagi. Oke. Nah, ini aku mau sistem simulasi tahap pertama. Aku mau agak sedikit lebih kencang. Nah. Ya, ini juga masih tetap bekerja ya, Mam? Tuh. Dan di sini aku mau sistem perah, aku mau pencet ke sebelah sini yang let down-nya ini. Ini lebih kenceng lagi. Dan ini asiknya lagi juga untuk produknya Medela Swing Maxi ini. Ini juga nanti kalau misalnya membeli satu paket dapat tali gantung untuk posisi di leher maminya. Jadi maminya nggak usah bingung untuk megangin alat ini, nggak perlu dipegangin terus ya. Jadi bisa digantungkan ke bagian lehernya si mami. Jadi kalau beli satu paket Swing Maxi ini dapat alat untuk menggantungkan alat mesinnya ini. Asik banget nggak sih? Udah double kiri kanan ya. Terus ada sistem pijatnya juga. Nah, ini aku mau pindahin ke min dulu. Oke, lalu aku mau matikan sebentar. Nah, ini juga bagus digunakan. Ideal banget ya untuk pemakaian yang sering. Jadi kalau misalnya maminya mau pompa ASI, terbilang sering untuk pompa ASI, pakai ini lebih comfortable banget dan lebih benar-benar oke banget ya. Karena apa? Karena ini double pumping, jadi prosesnya juga perasinya sedikit lebih cepat ya. Jadi kalau misalnya mami lagi banyak-banyak ini pakai double swing maxi ini, aduh asik banget ya pokoknya. Dan ini juga bisa menggunakan batu baterai, bisa menggunakan power bank, dan bisa menggunakan listrik. Nah, ini juga bisa dibilang sih favorit ya. Favoritnya kenapa? Jadi kalau cari produk Medela mau yang double pumping, pakai deh Medela Swing Maxi ini. Benar-benar comfortable banget, efisien, dan ini alatnya tuh ringan banget, jadi gampang banget dibawa kemana-mana. Apalagi misalnya maminya mau traveling, terus maminya mau dibawa ke kantor, ya nggak sih? Terus misalnya mau ada acara keluar rumah nih, mesti bawa pompa ASI, pakai ini juga lebih nyaman, Mam. Karena bisa dua-duanya sekalian dipompa. Jadi enaknya kalau double pumping ya, kalau pada saat dipompa itu, kalau pada saat biasa kalau single kan dipompa satu kan kadang suka menetes nih. Nah, asiknya kalau pakai double pumping, jadi kalau pada saat dipumpingnya agak sedikit lebih kenceng yang sebelah kiri atau sebelah kanan, jadi sebelah satunya lagi tetap ASI-nya ditarik tapi dalam keadaan perlahan dan ASI-nya tetap terkumpul, nggak kebuang-buang. Asik banget kan kalau yang pakai double pumping. Nah, buruan di order hanya di Jason Baby Shop. Kita ada di lantai 1 nomor 68 ya, di ITC Fatmawati. Nah, aku juga mau kasih tahu untuk para mamsai dan bunsai nih. Kalau misalnya mamsai dan bunsai ya, untuk cara memompa ASI yang baik dan benar, usahakan bentuk badan maminya ini ya itu agak tegap ya. Jadi kalau pada saat pumping ya, ASI-nya itu tetap alirannya ke dalam botol. Nah, biasanya kalau misalnya maminya suka agak, aduh aku males, aku lelah, aku capek, nah agak membungkuk sedikit aja, aliran ASI-nya itu masuk ke dalam diafragma ini nih, lalu masuk ke dalam si selang, masuk ke dalam mesin. Nah, itu yang sering-sering di servis tuh gara-gara itu. Nah, makanya kalau untuk para mamsai dan bunsai nih, usahakan kalau pada saat pompa ASI, badan kita ini harus tegap. Nah, asiknya lagi sih kalau aku boleh recommended ya, usahakan kalau pada saat pompa ASI, kasih ganjalan bantal di belakang. Jadi, maminya pada saat pompa ASI tetap nyaman. Jadi, nyender-nyender gini tetap nyaman di punggungnya juga, jadi nggak bikin pegel. Nah, jangan lupa di order di Jason Baby Shop ya, di lantai 1 nomor 68. Dan aku juga mau kasih tahu ya, untuk si produk Swing Maxi-nya ini ya, asiknya lagi juga dia memang untuk pompa ASI double pumping itu benar-benar banyak yang dicari sama para mamsai dan bunsai nih, karena enaknya dia kiri kanan ya. Kalau untuk range harga gampang, aku nanti diskon dan diskon. Dan aku juga mau kasih tahu juga, di Jason
baby shop ini adalah service point-nya Medela. Nah, kenapa sih service point-nya Medela? Nah, jadi aku mau ngebantu untuk para pecinta Medela ya, yang sudah mempunyai pompasi Medela, misalnya mau cari spare part. Jadi kalau misalnya ada mam spare part-nya yang hilang atau spare part-nya yang patah atau rusak, datang aja ke Jason Baby Shop. Kita selalu ready stock ya. Dan untuk misalnya maminya punya pompa ASI produk Medela juga ya, dan sudah tidak bergaransi, bawa langsung ke Jason Baby Shop, kita bantu servis karena di sini terima servis poinnya Medela. Jadi kalau ada barang-barang Medela yang memang sudah tidak bisa mau digunakan kembali tapi sudah tidak bergaransi, bawa aja, kita bantu servis mam ya. Jadi jangan lupa di Jason Baby Shop lantai 1 nomor 68 tuh, agak ribet tuh ngomongnya. Nah, apalagi ya, kayaknya untuk vlog kali ini ya, aku sudah mengulik untuk semua produknya Medela ya, yang bisa dibilang sih ini best sellernya. Jadi ada empat tipe tadi yang sudah aku kasih tahu semua, dari video 1, video 2, video 3, dan ini terakhir video keempat. Dan aku juga mau kasih tahu ke kalian semua untuk produk Medela ya, untuk di Jason Baby Shop untuk pembelian ya, kita kasih harga bagus, jadi jangan lupa orderannya. And jangan lupa juga ya, di komen, di like, di share, and jangan lupa di subscribe pastinya ya, Jason Baby Shopnya ya, di subscribe ya. Jadi thank you for watching and see you the next vlog. Thank you, bye bye.